Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Vanessa. Di video kali ini saya mau bikin masakan sederhana buat buka puasa nanti teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran aku mau masak apa, simak video aku sampai habis ya, dan jangan lupa like and subscribe. Di sini aku udah siapin bahannya, yaitu ada tempe dan kentang. Pertama-tama aku mau kupas kentangnya dulu. Untuk kentangnya aku pakai 3 buah kentang. Lanjut aku mau potong kentangnya kecil-kecil. Untuk tempenya aku memakai 2 buah. Dan lanjut juga aku mau potong kecil-kecil. Kemudian aku mau siapin minyak untuk menggoreng. Di sini pertama-tama aku menggoreng kentangnya dulu. Untuk menggoreng kentangnya, di sini aku tidak terlalu lama, cukup coklat keemasan. Kemudian untuk tempenya juga saya goreng cukup seperti kentangnya tadi. Lanjut aku mau siapin bumbunya. Seperti biasa untuk bumbunya cuma simple. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan untuk garam serta penyedap rasa secukupnya. Untuk bumbunya saya mau ulek halus. Lanjut untuk masaknya aku tumis bumbunya dulu. Dan aku tambahkan air sedikit. Di sini aku juga menambahkan gula yang sudah aku sisir. Kemudian aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Lanjut masukkan kentang dan tempe gorengnya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semua bumbu meresap. Dan ini dia menu buka puasaku hari ini teman-teman. Oke, cukup sekian video saya kali ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.